Jantan betina gimana, Kang? Ya biasa, dadanya tuh kelihatan bening. Tempekat. Oh, hitam pekat. Dadanya. Oh, dadanya itu tebel, di leher tebel. Dada coklat. Muda pilihan jantan untuk perenjaknya. Ini masih semi purna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Ico dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di pasar burung tradisional Waiki, Indramayu Kota. Untuk pasarannya di sini dilaksanakan pada hari Sabtu dari pagi sampai sore. Untuk lokasinya dekat lampu merah Waiki atau perempatan Jalan Cimanuk Indramayu Kota. Oke teman-teman ya, karena ini udah rame. Nah, kita mulai dari lapaknya Kang Edi Jos. Assalamualaikum Kang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Edi? Alhamdulillah sehat selalu ya Kang Edi ya. Pokoknya sehat dulu supaya bisa berangkat kerja. Oke Kang Edi, ini bawa apa nih? Bawa burung. Bawa burung kukusan. Burung-burung kecil. Burung-burung kecil buat masterannya ya. Nah ini kita akan lihat untuk stoknya, dan saya juga akan tanya untuk harganya ya. Ini sogon trotolan jasi nih. Kalau yang jasi-jasi kayak gini harga berapa? 35.000 untuk sogon jasi jantanan ya. Tuh, masih muda itu di harga 35.000. Ini sebelahnya sama? Ijuan. Oh, ijuan. Kalau ijuan ya harga berapa? 20.000 untuk yang ijuan ya, untuk sogon ijuan. Ini juga ijuan ini. Ijuan. 20.000. Nah, terus kita ke bawah ini. Ada perenjak semi. Udah full total. Udah bunyi lanang enggak, Donin? Lanang. Udah bunyi, sudah full total untuk perenjak semi. Muda hutan. Harga berapa, Kang? 50.000. Spek udah bunyi, sudah ngefur ya. Nah, yang jadi masalah kan ngefurnya ini ya. Kalau yang udah ngefur di sini di harga 50.000, jantan udah bunyi. Nah, kalau yang ini sebelahnya masih bahan. Betina. Harga berapa? 20.000. Belum ngepur, masih camat cimit. Tapi burung udah tampungan ya, Om ya. Udah tampungan, udah aman ya. Nah, terus di sini ada cipo nih, ciponya gimana nih? 35.000. Ini untuk kelamin? Masih muda. Prediksi jantan. Kalau makan masih serangga ini? Masih serangga. Untuk harganya? 35.000. Nah, terus geser ke sini, ada burung sikatan atau kipasan Jawa. Ini sudah pada ngepur belum ini? Udah full total semua, sudah aman. Udah aman. Jarang dikasih serangga, paling buat itu aja vitamin aja ya. Supaya agak rajin ekstra pudingnya sewaktu-waktu. Ini kan bondol-bondol, Kang. Nah, harga berapaan? 35.000 untuk kipasan Jawa, spek sudah ngepur total ya. Kalau bunyi mah udah bunyi ya. Udah pada bunyi semua. Pagi ya. Pagi sore biasanya kalau burung ini. Malam juga bunyi kadang. Kadang bunyi. Kalau jantan betina gimana, Kang? Ya biasa, dadanya tuh kelihatan bening. Hitam pekat. Oh, hitam pekat. Oh, dadanya itu tebel, di leher tebel. Hitamnya tebel tuh jantan. Garisnya tebel. Garis hitam di lehernya itu ya. Nah, terus ini ada pijantung gunung nih, masih muda nih.
35. Nah, untuk di jantung gunung yang nyari masteran di jantung gunungnya, ini masih muda. Udah bunyi ya. Udah seret. 35.000 ini. 35.000. Tapi masih belum panjang ya. Nah, terus geser ke sini. Kalau ini Capian Gunung. Capian Gunung. Makanya punya Star Way pun orang itu. Oh, ise, mewah banget. Berapa? 25.000. Udah nembak ya. Oh, makanya Nestar mewah. Nah, kayak rambatan persis juga. Rasa itu bunyinya kayak rambatan. Nah, kalau ini Kuniran atau mantenan mini. Udah full total berapa? Itu 25 jamin jantan. 25.000 jantan ya full total. Mantenan mini. Nah, terus kita ke atas nih, Kang. Ini ada gacok ya. Ini real gacok, gacoran pastinya. Kalau udah gacok udah gacoran aja. Digantung udah bunyi. Tinggal speknya seperti apa? Tembakannya apa, materinya seperti apa? Tinggal di doping aja, pengen proto lah. Doping proto aja. Untuk yang gacok kayak gini harga berapa? 250.000. Untuk kolibri ninja gacok ya. Dada coklat. Nah, terus ini ada kipasan Jawa gimana, Kang? Jawa tuh jarak dia sama master udah jotrot. Ini jontrot deh. Jontrot aja. Anak wadon ini. Anak masih nom. Masih nom. Dadanya masih muda tapi udah tebel tuh. Udah tebel. Dadanya. Udah full total. Full total udah bunyi. Udah full total udah bunyi sudah rajin. Jontrot teh ki. Kira 100.000 jontrot. Atau burung buat tikar yang gacorannya nih ya 100.000. Pastinya rajin nih mentalnya udah, tapi masih muda ya. Oke, Kang Edi, suun ya. Nah, muter maning pokoknya mudah-mudahan sukses untuk usahanya. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke lapaknya Wajana. Nah, ini Wajananya lagi bisnis apa nih? Siap Wajana. Kabarnya gimana Wajana? Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu ya Wajana ya. Nah, oke Wajana, kita akan pantau untuk stoknya. Saya akan tanya harganya ya, Wajana ya. Kita mulai dari sini dulu nih, Wajana. Glatik. Ada glatik batu. Untuk glatik batu ini gimana speknya nih? Udah bunyi. Udah ngefur belum? Udah full leopard. Untuk yang kayak gini harga berapa? 80.000. Untuk glatik batu sudah full leopard, sudah bunyi harian. Nah, terus kita geser ini Wajana. Di sini ada perenjak Abu. Ini yang Sumatera? Iya, Sumatera. Sumatera punya. Untuk perenjak kelawu Sumatera. Ini udah ngefur belum? Masih semi fur. Ya kalau kayak gini nih jantan tulen kayak gini di harga berapa ini? 50.000 ya. Untuk perenjak kelawu. Nah, terus ini masih muda-muda ini. Muda pilihan jantan untuk perenjaknya. Ini masih semi pur juga ya? Iya, sama semi pur muda jantan. Harga berapa, Wak? Samain aja. Sama 50.000. Ini yang masih muda-mudanya ya. Terus lanjut ke bawah nih Wajana. Di sini ada si Raja Roll nih yang nyari masteran yang punya buat mure-murenya yang kurang ngerol katanya. Udah bunyi, ini tepus leher putih. Ini si Raja Roll, ngerolnya kenceng banget pokoknya. Rapet banget. Udah ngepur ya, Pak? Udah pakai purayam aja, sudah bunyi harga berapa kalau kayak gini? 90.000, sudah bunyi, sudah full total ya. Nah, terus di sini ada kipasan Jawa, tapi ini mulus-mulus nih. Kalau kayak gini di harga berapa? 45.000. Ini yang mulus-mulus ya untuk kipasan Jawanya. Yang nyari kipasan Jawa yang mulus-mulus tuh 45 ribuan. Nah,
Kalau ini yang bondol gimana, Pak? Yang bondol 40.000. 40.000 untuk kipasan Jawa yang bondol ya, 40.000. Nah, terus geser ke sini, ini sama. Sama ya. Tepus. Nah, di sini ada jenggot mini nih. Jenggot mini harga berapa ini? 25.000. Ah, terus itu ada ciung air tuh. Ciung air ya. Ciung air ya. Berapa itu ciung air? 25.000. Ini masih bahan semua ya. Kalau mantenan mininya? 35.000 jantan. Nampaknya seperti ini untuk burungnya. Terus kita geser ini, Wak. Di sini ada cipo, Wak. Sudah ngefur untuk ciponya. Kalau cipo yang udah ngefur di harga berapa, Wak? 40.000 untuk cipo yang udah ngefur ya. 40 ribuan. Nah, terus ini ada cerucukan gimana nih, Wak? Bagus, bagus. Lu. Wak, kesiangan, Wak. Ini art niat dagang apa-apa di Kang Rus ini. Kawanan, guys. Kang Rus. Oke, lanjut, lanjut. Beres-beres dikit. Oh. Sing lancar dikit kayaknya ya. Sing lancar dikit kayak guys langsung ke sini. Oke, wajana ini. Untuk cruk-cukannya ini gede-gede mulus-mulus nih, Wak. Harga berapaan ini? 35 ribuan untuk cerucukannya. Nah, terus geser ke sini, Wak. Ada kutilang. Nah, untuk kutilangnya seperti ini. Untuk kutilang di harga berapa, Wak? 25 ribu untuk kutilang ya. Tuh kenapa seperti ini burungnya. Terus kita ke bawah ini, Wak. Di bawah sini ada perkutut lokal nih. Asli Dermayu katanya, guys. Ini ada yang masih muda. Ada yang udah dewasa. Ini harga berapa, Pak? 35 ribuan untuk perkutut lokal Indramayu. Perkutut lokal Indramayu 35 ribuan. Ah, terus ini ada tekukur. Sepasang. Berapa, Wak? Sepasang 70. 70.000 untuk tekukurnya ini sepasang. Ah, di sini ada perkutut silver sama cemani ya. Kalau cemani harga berapa ini? 150. 150.000. Kalau silvernya? Sama, 150.000. Ini ada bangkok. Nah, itu tuh bangkoknya blorok. Bangkok udah bunyi. Udah bunyi berapa ini? 250.000. Ini bangkok crossing ya? Iya, bangkok. Bangkok asli. Asli 250.000. Oke, Wajana. Kesuwun ya. Pokoknya mudah-mudahan sukses usahanya, pokoknya sukses selalu ya. Nah, ini Kang Rus masih bongkar-bongkar, guys. Kang Rus. Oh, udah langsung pada dipantau juga, bapak-bapaknya udah mantol nih. Lagi pada mantau-mantau juga di sana juga mantau, ntar kita pantau-pantau juga. Ini makin siang pengunjung juga makin rame. Lapaknya Kang Wawan. Kang Wawan sing duwe Dermayu. Sing duwe Dermayu. Lapaknya di sini enggak pindah-pindah, capek katanya udah pindah. Ngetem aja di sini. Nih Kang Wawan ya. Pokoknya kalau setiap hari sini di mana? Setiap hari. Eh, setiap yang punya di malam. Setiap hari setiap malam. sing duwe Dermayu, lapak Dermayu. Oke, Kang. Kita akan pantau untuk stoknya, Kang ya. Pakai perjak, Pak. Wah, ini dari perjak semi dulu nih, Wak. Semi ya, nih, ya? Semi. Ini masih bahan semua, Kang? Bahan semua, bahanan. Oh, bahanan. Harga berapaan, Kang? 35.000. Ini sudah seger-seger ya burungnya ya. Masih muda-muda ini. Kalau ini dipisahin gimana? Ngefur. Udah ngefur. Kalau yang udah ngefur harga berapa?
Sen, ini udah. Kang, atau perenjak lumut. Berapaan kalau perenjak lumut ya, Kang? 25 ribuan untuk perenjak lumut ya. Banyak kalau perenjak lumut juga tuh. Nah, terus ini ada pleci apa, Kang? Lombok. Pleci Lombok. Berapaan pleci Lombok, Kang? 45.000 untuk pleci Lombok. Untuk ini udah terpantau, udah ngeriwik-riwik, Kang? Udah ngeriwik. Udah ngepur, udah ngeriwik. Ini sama? Sama. 45.000. Ini ada sogon, Kang. Ini sogonnya gimana? Ijoan. Berapa kalau sogon ijoan, Kang? 25.000 untuk sogon ijoan. Ini sama ya. Sogon ijoan. Nah, di sini ada burung kipasan Jawa atau burung sikatan nih, Kang. Yang ini mulus nih. Kalau yang mulus kayak gini harga berapa nih? 50.000 kalau yang mulus. Ini sama ya. Mulus juga ya. Tuh, 50.000. Nah, terus di sini, Kang. Ada kutilang, Kang. Udah ngepur, Kang? Udah ngepur semua. Udah ngepur total semua. Kalau yang udah ngepur total semua harga berapa? 30.000 udah ngepur semua ya. Nah, terus ini kita ke atas, Kang. Di sini ada perkutut lokal sama kenari dicampur. Kalau perkutut lokalnya harga berapa, Kang? Lokalnya 35.000. Kalau kenarinya ini gimana nih? Kenarinya enggak tahu, gambling aja lah. Gambling aja lah. Seratusan aja. Seratusan aja, gamblingan aja, pilih ya. Enggak bergaransi. Pilih aja sendiri. 100.000-an. Di lapak ya, kawan. Terus mana lagi, Kang? Bawahnya. Sini ada strok-strokan. Nah, terus ke sini, Kang, ada strok-strokannya gimana, Kang? Udah ngepur untuk strok-strokannya. Kalau kayak gini di harga berapa, Kang? 35.000. Nah, terus, Kang, kita ke atas ini ada cemani sama silver. Berapaan ini? 150.000-an untuk cemani sama silver. Nah, kalau ini kenapa truk-truknya dipisahin? Bunyi, bunyi. Udah bunyi. Kalau udah bunyi harga berapa? 50.000 sudah bunyi, sudah ngepur gitu. Udah lick lock maksudnya. Kang Wawan. Oke. Cemani jambul. Cemani jambul. Pira, Kang, cemani jambul? 300.000 untuk cemani jambul ya. Ini dewasa ini ya? Dewasa. Udah bunyi. Kalau ini cemani aja ya. 160.000 ini yang cemani. Ini masih remaja ini. Barunya. Nah, terus ini? 160.000 silver. 160.000 untuk yang silver. Ini putih lurik. Mata mata merah. 250.000. Ini cemani sama ya? 160. Nah, ini cerok-cokan nih. 50.000-an sudah ngefur. Nah, kalau di bawah? 40.000. 40.000 produk apa ini? Sudah bunyi semua. Oh, lokal sudah rawatan, sudah bunyi semua. 40.000-an. Kalau enggak bunyi balek. Oh, kalau enggak bunyi balek katanya. 40.000-an untuk perkutut lokal yang sudah terpantau, sudah rawatan, sudah bunyi ya. Sudah lama 40.000-an. Tuh. Nih yang bagus. Oh, pojok. Nih, yang di atas. Anak, ah, anak kenapa, Kang?
Anakan Sri Gunting ya. Pira Kang Sri Gunting ini hitam? 150. Sri Gunting hitam ya. Ini 150.000 dia bawa Sri Gunting hitam. Bawa resi skin juga. Lanang wadon resisinya. Lanang. Trotolan ya. Harga berapa, Kang? 500.000. Gope saja. Gope saja. 500.000. Nah, kalau ini kipasan Jawa gimana? Jawa 50.000 untuk kipasan Jawa. Jokor rawatan sudah ngepur. Udah ngepur. Ya, Kang. Suun, Kang. Muter maning. Muter maning. Nah, oke, temennya kita lanjut ke Kang Rus. Ini udah beres Kang Rusnya. Nah, ntar kita akan tanya dan lihat-lihat untuk stoknya nih ya, di lapaknya Kang Rus. Tadi pagi dia jualan di Tukdana ya, ke Tukdana. Terus siang baru kesini nih, makanya dia baru beres. Nah, untuk stoknya lumayan banyak nih. Ada cuca hijau, ada perkutut, ada cak kopi. Nah, ini ada pentet. Ini pentetnya gimana nih, Kang? Udah rajin, udah gacoran, rawatan. Ini udah mutasi ya? Udah bulu baru semua. Harga berapa ini? 250.000 nih di lapaknya Kang Rus. Terus lanjut nih, Kang. Nah, ini ada cawilis atau rengganis yang rumahnya sepi, nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada anak kecil. Wah, beliin ini aja nih, rengganis rame rumahnya langsung. Dijamin rame, gampang bunyi. Harga berapa nih, Kang? 65.000 untuk rengganis atau cucawilis. Yang nyari rengganis atau cucawilis buat koleksi depan rumahnya. Pokoknya dijamin burung gampang bunyi, gampang gacor. Nah, terus ini, Kang, ada jalak banteng, guys. Tuh, udah pada ngepur, guys. Pokoknya udah aman. Nah, kalau buat sapam-sapam rumahnya, tuh cawilisnya. Ini untuk cak banteng lagi. Jalak banteng. Harga berapaan, Kang? Harga 65-an. 65.000 untuk jalak banteng. Terus ini ada cuca ijo, Kang, nih tuh cuca ijonya nih. PH nih, Kang, ya. Nah, 350.000 untuk cuca ijo PH-nya, bawa satu ekor doang untuk cuca ijo PH ya. Tuh, kenapa seperti ini untuk cuca ijo PH-nya? Yang buat jackpotan masih PH. Terus lanjut nih, Kang, yang nyari Mas Tran Sri Gunting pelatuk bawang. Ini ada satu pasang untuk pelatuk bawangnya, ada jantan ada betina nih, Kang. Untuk pelatuk bawang itu kan ada jantan ada betina. Nah, untuk yang jantan nih yang kepalanya merah, harga berapa, Kang? 230.000 untuk pelatuk bawang jantan kepala merah. Terus kalau yang itu, yang betinanya? 170.000 untuk pelatuk bawang yang betina. Terus lanjut nih, Kang, di sini ada Poxe Mandarin. Nih, kayaknya Poxe Mandarinnya sepasang itu ya? Sepasang. Tuh yang lompat-lompat, yang betina, yang lagi makan, yang jantannya ini. Untuk ini Poxe Mandarin harga berapa, Kang? 170.000 sudah full total ya untuk Poxe Mandarin. Terus, Kang, itu ada murai air mancur itu, Kang? Murai air mancur 130. 130.000 nih. Nyari master-masteran murai air mancur, mantap suaranya, cerit-ceritanya. Pur total lagi ya. Nah, terus geser lagi, Kang. Nah, ini di sini ada cak ijo mini, Kang. Ijo mini. Mantap nih cak ijo mininya, jantan tulen, harga berapa nih, Kang? 230.000 untuk cuca ijo mini. Jantan tulen. Terus kita lanjut yang nyari masran kaso-kaso balok-balok, guys. Ini buat masran mantap nih, guys ya. Untuk kaso-kaso harga berapa nih, Kang? 50 ribuan. Sudah ngepur total, Kang? Sudah pada ngepur. Udah pada ngepur ya. Untuk
kaso-kasonya. Terus ini aviari mini, Kang. Aviari mini, Kang. Aviari mini dicampur-campur nih. Ada cipo, ada prenjak, ada ciblek sawah. Nih. Ini masih bahan semua, Kang, ya? Bahan semua. Untuk cipo harga berapa, Kang? Cipo di harga 35 35.000 untuk cipo. Terus itu ada ciblek sawah? Ciblek sawah 25. 25, terus ada prenjak lawu 50.000. Paudan, ya. Masih paut-paut, muda berbakat, muda bertalenta. Berkarya. Nah, terus lanjut nih, Kang. Di bawah sini ada cak kopi-kopi. Tuh, buat berapa, Kang? 130. 130.000 untuk cak kopi-kopinya, ya. Tuh, mantap untuk cak kopi-kopinya. Yang nyari buat koleksi cak kopi atau buat masternya. Terus lanjut lagi, Kang. Wah, ini BO, Kang. Ada BO. BO MH ini, ya. Untuk BO MH ini udah ngepur belum, Kang? Udah, 1.400.000. 1.400.000 untuk BO-nya sudah full total, ya. Jadi sudah aman. Pisangnya habis, suruh makan pur aja. Kalau udah beli pisang, ya dikasih pisang lagi supaya rajin bunyi. Nah, terus ini, Kang. Ada perkutut lokal, Kang. Stoknya banyak nih, ada muda, ada yang tua nih perkutut lokalnya. Untuk perkutut lokalnya harga berapaan, Kang? 20. 20 ribuan untuk perkutut lokalnya. Tuh. Stoknya juga banyak untuk perkutut lokal. Untuk 27. Oke, Kang. Suun, Kang. Ya. Lanjut lagi, ya, teman-temannya. Pantau lagi ke sini nih. Kita pantau lagi. Oke, teman-temannya, kita lanjut ke lapaknya Kang Ferry. Nah, ini untuk Kang Ferry lagi layanin pembeli. Ntar kita akan lihat untuk stoknya berikut harga-harganya juga. Kita mulai dari sini dulu. Ini Kang Ferry, Kang Ferry. Gimana kabarnya, Kang Ferry? Alhamdulillah sehat, ya. Wah, ini ada anakan Sri Gunting, yang udah gede nih. Sri Gunting hitam. Berapa, Kang, kalau Sri Gunting hitam? 150.000 untuk Sri Gunting hitam. Oh, ini anakan bubut. Bubut ini harga berapa ini? 50.000 bubut. 50.000, ya, bubut coklat. Ini ada gelatik batunya mulus, Kang. Udah ngapur, Kang? Udah. Harga berapa, Kang? 80.000. 80.000 sudah ngapur, ya. Ini ada dua. Nah, ini, Kang, ada snapper, Kang. Snapper ada berapa, Kang? Speknya gimana? Udah lumayan untuk bunyi rajin. Udah ngepur? Udah ngepur total. Udah rajin, sudah ngepur total. Terus lanjut yang diombyokan sini nih, Kang. Nih, Kang Ferry, ada kutilang, ada cerucuk di sini. Untuk cerucukan harga berapa ini? Untuk cerucukan di sini di harga 35 ribuan. Kalau kutilangnya? Untuk kutilang di harga 25 ribuan untuk kutilang. Nah, terus lanjut nih, Kang. Sini ada prenjak. Ini prenjak lumut, prenjak ini semi. Berapaan semi? 35 ribu untuk prenjak semi. Nah, kalau ini prenjak lawu 60.000. Speknya gimana? Udah ngepur? Udah lama, tabungan lama. Nah, terus geser lagi. Di sini ada jingjing batu sama kecap ranting, Pak. Untuk kecap ranting harga berapa yang biru-biru itu? 60.000. Kalau jingjing batunya yang hitam-hitam 60.000. Nah, di sini ada ciblek semi nih. Untuk ciblek semi harga berapaan, Kang? 60 ribuan untuk ciblek seminya.
Ciblek semi 60 ribuan. Terus kita ke bawah. Sampling apa? Cakling ya. Cakling harga berapa ini? 70 ribu untuk cakling ya. Nah, terus kita ke sini. Di sini ada kerak basi alis putih. Kerak basi alis putih. Ini masih bahan harga? Udang fur. Udang fur ya, 45 ribuan. Nah, terus ini ada kutilang emas ini, Kang. Yang Jawa ya, mata kuning ya. Harga berapa, Kang? 70 ribu. Lah, ada londok KW nih. Londok KW harga berapa, Kang? 80 ribu udah ngepur, Kang. Udah ngepur londok KW-nya. 80 ribu udah ngepur. Ini gelatik batunya masih muda nih. Sama harganya? 65. Kalau ini 65. Oh, ini ada serindit nih buat masteran nih, Kang. Serindit harga berapa, Kang? 80 ribu untuk serindit Jawa ini ya. Paru oren. Indit Jawa. Nah, terus kita lanjut di sini, Kang. Ini ada sogon, sogon hijauan nih, Kang. Berapaan sogon hijauan? 30 ribuan yang lokalan ya. Nah, terus ke bawah sini ada perkutut lokalnya banyak, Kang. Berapaan ini? 25 untuk perkutut lokalnya ya. Perkutut lokal. Nah, terus di sini nih ada puter, Kang. Puter harga berapaan, Kang? 60 ribuan untuk puternya. Oh, sampur sama pelung. Sama. Kalau pelung, mana yang pelung? Ini. Oh, yang putih. Dan pelung. Ah, terus ini ada Sri Gunting hitam. Berapa, Kang? 120 untuk Sri Gunting hitam. Ah, geser di sini ada toet. Temurai Papua. Untuk murai Papua harga berapa, Kang? 120.000. Toet murai Papua. Oke, Kang Beri, kesuwun ya. Nah, kita muter lagi ya. Ya. Ya oke, teman-teman ya, mungkin sekian dulu dari saya Doni Tokusuma. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, Doni Tokusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang dekat, silakan aja merapat di Pasar Burung Tradisional Waiki Indramayu Kota. Untuk pasarnya di sini dilaksanakan pada hari Sabtu dari pagi sampai sore. Tentu saja, wassalam.